Satu persatu pengendara melintas di kawasan Sirim PR Tenda diberhentikan oleh para petugas dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Banjarmasin. Pada Senin pagi, mereka diberhentikan karena melawan arah, pasalnya kawasan ini diberlakukan jalur satu arah dari bawah Jembatan Merdeka menuju ke arah Jembatan Pasar Lama atau Jalan Pahlawan. Pemberlakuan satu arah ini sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir, namun masih ada saja pengendara khususnya pengendara motor yang abai. Totalnya, puluhan pengendara terjaring dan diberi sanksi tilang. Untuk satu arah ini adalah kegiatan yang rutin. Kita melaksanakan kebijakan manajemen satu arah di Kota Banjarmasin. Nah, saat ini lokasi kita untuk kegiatan di Jalan PR Tendean. Mungkin kegiatan ini akan selalu kita laksanakan untuk penegakan hukumnya, karena ini sudah beberapa tahun, sudah harusnya ini sudah menjadi kebiasaan pengguna jalan itu sudah berubah. Tapi pada kenyataannya di lapangan kita melakukan razia ini ada beberapa pelanggar yang masih melanggar aturan sistem satu arah ini. Untuk sementara ini ada 20 pelanggar. Nah, itu ada yang tahu, ada yang enggak. Namun untuk perlengkapan jalan di sini sudah jelas bahwa di sana ada overboden, di sana ada rambu satu arah. Nanti terkait teknis gimana penegakan hukumnya bisa sama Satlantas Polresta Banjarmasin. Ulun tadi dari Pasar Lama menyeberang ke sini mau ke Pasar Lima. Saya kan nggak tahu arah sini kan satu jalur, nggak tahu. Katanya pelangnya ada di sana, tapi saya nggak melihat entah itu posisinya di depan jembatan apakah sudah turun dari posisi jembatan. Kalau seharusnya kan kalau dilarang satu arah sini, seharusnya kan posisi rambu-rambunya ada di atas jembatan atau di samping jembatan, kan gitu. Kada jelas kata Pak. Kada jelas, satu itu. Yang kedua kan saya istilahnya kan kurang dari pinggiran kota, kan saya nggak sering ke kota, mungkin itu juga kan saya nggak terlalu tahu jalan apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan. Giat sebagai penegakan peraturan sudah lama diberlakukan, di beberapa titik juga sudah dipasang rambu terkait jalur satu arah, namun masih banyak pengendara yang melanggar. Zenfale Vidita TV Banjarmasin.